hamdulillahji Bismillahirromanrrahim Alhamdulillah wasyukro Alilah orang Sadayana Di enjing ia kiasa dikempel ngaryung dina kempelan anu Agung kepelaan anu muya nyaita kempelan tolabul ilmi pebudah-mudahan kubakah nayi kempelan dosa-dosa orang sadayana sing dihapusku Allah subhanahu Wa ta'ala, hajat-hajat orang hajat dunia hajat, hajat, hajat akhirat mudah-mudahan sing dikabul Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin Rasul sallallahu alaihi wasallam ngadaukan di nahiji hadisna innakum asbahtum Bi zamanin kasirin fuqaha'uhu qalilin qurra'uhu wa khutaba'uhu Rasul sallallahu alaihi kepada sahabat innaum asbahtum pi zamanin kasrin pukohau qlilin Qu he para sahabat mareh ayaah diji zaman anu mana itu zaman kasihrin pukoha uhu loba jelma-jelma anu ngalartina qlin Quro waba tapietik tukang korina jeung tukang ceramahna Hai Irahita ha tipayun zaman kanjeng Raul zaman para sahabat se rasul gitukak para sahabat hey, para sahabat marehmah ayat diji zaman anu lobak jaunglartina ya jalma- zamanmanung ngalartina loba ser Oke kelilin pur tapi saat tukang kori jeng tukang cara makna Terus qalilin kasirin katsirin mu'tuh. Saeutik tukang jajalukna, tukang punta pentana, tapi kasirin mu'tuh, loba tukang merekna. Tuh baheula tamana zaman para sahabat, zaman Kanjeng Nabi. So Nabi kumaha al-amal fihi khairun minal ilmi. Maka amal dina waktu harita eta lewi alus tibatan ilmu gitu. Dan sabab kumaha? Sabab jalma-jalma geus ngalarinya zaman sahabat guru na Kanjeng nabi Mur nas sahabat pangkat Ayunwai pangkat lupang Agungna contoh zaman keluarnya Wal Sy dibandingkan sarangpang rendah na sahabat ya bandingan anak masih agungkeneh sahabat najeng Rasulullah <tuh> Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya Ta, jadi harita zaman Kanjeng nabiku ma al-amal pi Khun Minal

ceramahna qalilun mu'tu kasirun sailu saeutik anu tukang pura berena saeutik anu sok merena tapi loba anu tukang punta pentana cok tadi di lampu merah tak ha sok anu punta pentana ta, tara seur teu ta. nu no, merena loba teu ha nu no, merena loba henteu lah nu no, punta pentana loba tapi anu merena saeutik ta kitu sok kanjeng rasul tos di wartasan rasul Kemah bakal datang di zaman anu mana Di zaman teh setik anu ngatina tapi lobat tukang selama seeetik anu tukang merek nah tapi lobat tukang Pukannya nabila ilmu piun Minal amaltah zamaneta aluskenne elmu tibatan ama gitunya zaman urang ya jadi kema sing lo baken ilmunya tibatan kalau bak amal sebab naon di mana amal teu make ilmu maka moal diterima wa kullu man bi ilmin ya'malu ya a'maluhu mardu datun. la nah, tuqbalu jelema amal tuluy teh dibarengan ilmu maka amalna ditolak moal diterima hayo we getol salat getol naon ibadah tapi teu make elmuna teu syarat sahna salat teu apa rukun salat diterima moal salatna mau oh, tah di najaman kuar tak asing loba kenon loba ken el el mul kapanga osan ngarah non ngarah bener ibadah orang nya terusna al imam ali karom allah wajah bukan al ilmu khairun minal mal ilmu lebih alus tibatan harta gitu ilmu lebih alus tibatan harta Hah ah lariste Cik, ah, Aina di dia ya di dibagikan ilmu ya di dia kerpangausan tu di payun di itu dibagikan acis bagikan artos mereka mana komo dibagi 1 juta ewang ke mana milih ah sih nama dibagi acis di dibagi ilmu ya ya sah cuk Imam Ma Ali ya Imam Ma Ali nggak gitu al ilmu khairun minal mal. ilmu teh lebih alus tibatan harta gitu, so ke denger aja ya kerhusu, where, where tas sepuluh ribuan, hah? rek benjar mah, apa burasetnya kita gitu. Ala ilmu khairun minal mal, ilmu teloju alus tibatan harta, nah makai kita gitu, sabab ala ilmu yah rusuka wa anta tah rusul mal, sabab ilmu mah bisa ngajaga orang, gitu. Di mana orang boga ilmu, maka orang bakal dijagaku ilmu, gitu. tapi wa harusulmal tapi di mana urang boga harta urang Nu dijagaku harta apa orangang kudu ngajaga harta urang anu kudu ngajaga harta gitu sabalik nah Arielmuma bisa ngajaga urang tapi lamun urang boga harta urang anu kudu ngajaga harta urang boga mobil kamu mobil na alus na di sisi jalan mual ngoal digaraasiian di, di konciwasa gala gitunya gitu di mana orang boga harta gitu. Kau mau mobil alus, motor alus di si jalan, rek gembur mal kama Cina. <g gindepied> Deg-degan -deg kebayanya gitu. Terus al-ilmu yazgu alal infaq wal ma tunkisun nafakoh. Pangna ilmu lewi alus tibatan harta, sabab ilmu mah al ilmu yazku ilmu mah bakal tambah alal infak di mana dibikin. Urang boga ilmu ya, ya dibikinan kabatur, diajarkan kabatur, diwurukan kabatur, banyak mal ilmu no aja di urang. Nah, mual orangrang tiasa alib batasa diajarkankah Baturnya lainas bakal savef tapi bakal beki tambah ilmu anu aya di urang di mana diwurukankah Batur tapi kumari harta ha? kumari harta tapiwalmal tunoh tapi, tun tapi ari hartamah di mana di kal keluararkan dibikenat mahal tak gitu nah ilmu lebih alus di Battan harta gitu mudah-mudahan ya ku orang tiap enjing ngariung di tempat mudah-mudahan singkeng yang ilmu anu manfaat ilmu anu barokah amin Allahumma amin